Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, selamat malam. Sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga dimudahkan rezekinya, diangkat segala macam penyakitnya, dan semoga apa yang menjadi cita-cita tujuan kita tercapai. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Dan jangan lupa, kalau mau nonton keseharian saya ada di Kang Muh Channel, dan alamat lengkap ada ya di deskripsi. Deskripsi itu ada di bawah biasanya, deskripsi namanya. Tapi sekarang ganti, bukan deskripsi ya. Nah, jadi keseharian saya ada di Kang Muh Channel. Dan saudara semuanya, kali ini saya akan menguak sebuah apa ya, kejadian ya, sebuah kejadian ini yang dimana sering terjadi di masyarakat atau sering ada cerita di masyarakat ya. Masyarakat sering bercerita, mendongeng atau berdongeng ataupun kisah, berkisah ya. Tentang apa? Kisah dimana ketika ada orang meninggal atau ada orang mati ya, mayatnya jika dilangkahi kucing itu nanti bisa hidup lagi. Bahkan dibuat film ya, ada filmnya. Kucing hitam loncat, lalu mayatnya hidup lagi. Nah, kita coba kuak kisah itu. Setuju nggak? Penasaran nggak nih? Ayo. Penasaran dong. Karena apa? Karena memang kisah ini sudah lama sekali. Dari saya kecil itu sudah ada. Ketika ada orang meninggal, itu mayatnya dijaga, katanya awas sing ayam meong. Gitu. Awas nanti ada kucing. Jangan sampai dilangkahin, nanti hidup lagi. Itu waktu saya kecil memang sudah mendengar perkataan seperti itu. Waktu saya masih SD itu perkataan itu memang mendengar. Kalau ada kucing itu langsung takut digubah gitu. Kalau ada kucing masuk itu langsung takut. Gitu. Jadi sekarang supaya nggak penasaran, kita coba cari tahu sebetulnya ada apa. Itu benar apa enggak gitu ya. Dan sebetulnya itu ada apa sih? Kalaupun iya, kok bisa hidup lagi gara-gara kucing gitu. Nanti kita coba cari tahu. Penasaran kan? Karena saya yakin nih, yang nonton yang usianya sudah 40, 50 ya, bahkan ada yang 60 mungkin nih yang nonton saya. Penasaran deh dengan cerita itu. Karena itu kisah mungkin di seluruh Indonesia ya. Ketika ada kucing melompat di mayat, mayatnya hidup lagi. Wah, menakutkan itu. Nah, pasti banyak yang penasaran nih. Ayo. Pasti saya aja penasaran, baru ingat iya kenapa belum menguak itu ya. Gitu, udah lama tidak terpikirkan gitu. Kenapa enggak dikuak? Kucing melangkahi mayat, mayatnya hidup lagi. Nah, baru kepikiran sekarang-sekarang. Ada yang nge-WA tuh. Ada yang nge-WA. Coba Kang kuak, apakah kucing melompati mayat, mayatnya beneran hidup lagi? Oh iya, kata saya. Oke lah, kita coba. Padahal saya penasaran dari dulu, dari waktu kecil itu. Tapi enggak ngeh ya, enggak ingat. Baru ingat sekarang. Nah, saudara semuanya yang mau datang ke sini, hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Jam 8 pagi sudah di sini. Gitu, yang mau konsultasi atau yang mau berobat, jam Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Ya, kita mulai aja. Kita mulai, kita coba cari tahu ya. Aduh. Ini udah nyala. Udah. Bus. Kok ada dua? Masuk semua. Wah, ini bisa ngomong enggak ini? Psst. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, bingung ngomongnya. Yang harus dipanggil mungkin langsung rajanya aja ya. Atau yang mempunyai kekuatan lebih dari ini. Nah, kalau ini bisa bicara. Kalau yang tadi bukan yang mempunyai kekuatan. Selamat malam. Ini dari bangsa kucing berarti yang masuk.
Ada yang mau saya tanyakan? Tentang apa? Tentang manusia yang sudah meninggal. Manusia yang sudah mati. Kenapa ditanyakan kepada aku? Ya, karena berhubungan dengan kalian. Karena ada hubungannya dengan kalian. Ya, benar. Katanya kalau kamu kalau ada kucing hitam melangkahi mayat, nanti mayatnya hidup lagi. Itu yang kita penasaran ya. Itu tidak hidup. Tidak hidup? Ya. Itu menjadi teman kami. Tidak hidup menjadi teman kami, bingung nih. Enggak, memang ada kucing yang bisa menghidupkan mayat, maksudnya? Tidak ada. Tidak ada. Kan katanya kalau mayat ya, nanti kucingnya loncat, nanti mayatnya hidup. Tidak. Tidak. Bahkan dia menjadi temanku. Tidak, bahkan menjadi temanku. Bingung. Tapi waktu itu ya ada kejadian, katanya ini tetangga desa saya itu sudah meninggal, diloncati mayat, dia hidup tapi memang nggak normal. Itu hidup lagi tapi nggak normal, hidup lagi juga. Tetangga desa saya. Saya pernah dengar itu, udah meninggal. Sebenarnya, bukan hidup seperti manusia biasa. Ya. Itu kucing itu. Dia. Anggora itu. Kelihatan hidup saja. Padahal dia tidak seperti manusia biasa. Iya, tidak seperti manusia biasa, benar. Oh iya benar. Jadi dia di tetangga desa saya katanya dulunya meninggal, sudah dikafani, terus diloncati kucing. Tapi katanya hidup itu. Itu memang ada. Ya. Oh, ada. Tapi enggak normal. Jadi enggak normal seperti yang enggak normal. Teman kami. Oh, yang disebut teman kamu. Ya. Jadi pikirannya kosong, enggak ada ya. Memang kenapa ya, kok bisa ada hubungannya meninggal dengan bangsa kalian? Sejatinya, dia memang meninggal. Tapi sebenarnya dia tidak mempunyai pikiran setelah hidup kembali. Pikirannya memang sudah mati ya? Ya. Pikirannya mati, perasaannya, hatinya mati juga. Jadi ada yang tidak hidup lagi, gitu. Meskipun jiwanya hidup lagi. Jantungnya berdetak, paru-parunya fungsi, tapi ada bagian yang mati, yaitu otak dan perasaan hati. Ada ya? Itu apa semuanya begitu? Kalau setiap ada mayit dilangkahi kucing, semuanya pasti hidup? Tidak semua. Oh, tidak semua. Berarti memang ada beberapa kejadian ya? Ya. Tapi nggak semua? Tidak. Tidak semua yang kami langkahi akan hidup kembali. Duh, si Anggora. Awas, macok gue. Ini kucing Anggora soalnya rambutnya panjang. Kayak Anggora tuh. Kucing Anggora. Kalau ini di bawah ya, kalau ini lebih tinggi karena dia punya kekuatan yang merah itu. Kalau ini ibaratnya masyarakatnya, tadi pas saya narik asal tarik aja. Oh begitu, jadi nggak semuanya. Kenapa nggak semuanya? Karena manusia mempunyai. Ini kucing Persia apa Anggora nih? Yang berbeda-beda. Asal ulah kucing garong we. Berbeda-beda. Ayo lokasin, beri lokasin. Berbeda-beda apanya, dari apa? Kami. Tidak akan bisa melangkahi setiap manusia yang mempunyai keimanan yang lebih. Gitu. Jadi nggak semua manusia. Keimanan itu kan beragama berarti. Ya. Hmm.
kalau orang itu beragama kuat, nggak bisa. Tidak. Kenapa nggak bisa? Bedanya apa? Tetap. Biarpun kami melangkahinya, ya, jiwanya akan tetap. Dan kami tidak bisa merubah. Kamu pikirnya sendirian atau banyak lagi bangsa kamu? Ada. Ada yang lebih tinggi dari kamu keilmuannya? Ada. Oh, banyak. Nanti panggilkan ya. Gitu. Terus berarti tidak semua mayat manusia yang dilangkahi kucing itu bisa ya, hidup. Tidak semua. Tidak semua. Jadi dia hanya taunya dari keimanan. Ada hal lain nggak selain dari itu? Dari apa selain itu tadi? Penyebabnya yang membuat kamu nggak kiih pisan. Masa tuanya dikiihin, ampun. Aku bukan tuannya dia. Oh, bukan? Kami hanya bersahabat. Jadi bangsa kalian tuh tinggal di mana biasanya? Saya baru soalnya nih. Kami tinggal di mana-mana. Setiap daerah kami ada. Apalah gitu. Setiap daerah kamu ada? Ya. Kenapa dia jatuh? Salahnya sendiri. Diam. Jangan kelayaban. Aku mau menandai. Oh, itu bisa ngomong. Ini siapa ini? Yang tadi bukan? Bukan. Beda ya? Oh iya, beda. Ini bisa ngomong. Tadi bukan. Dari tadi dia mendengarkannya. Dia hanya berpura-pura. Oh gitu. Kamu tidak mengerti tentang isyarat tadi. Apa itu isyarat? Dia apa? Dia begini. Ya. Menyuruhku diam dan pergi. Oh, berarti dia lebih tinggi dari kamu kalau gitu. Oh, itu lebih tinggi. Yang kamu tahu apa tentang dunia kalian? Apa bisa tadi katanya tidak semua manusia dihidupkan? Ya. Kalau dilangkahi kucing. Tergantung manusianya. Iya, kenapa? Kok enggak semua manusia bisa dihidupkan oleh kucing, dilangkahi kucing? Dulu ada kejadian. Waktu ada manusia yang sering menyakiti hewan, ya, terutama kucing. Dan kami melihatnya. Kami mau membantu membalaskan sakitnya. Karena kami sering mendiami di tubuh kucing. Kucing-kucing tertentu yang kami bisa tinggali. Oh, jadi kucing itu bukan kucing biasa ya? Ya. Oh, jadi yang melangkahi mayit itu bukan kucing asal kucing biasa? Bukan. Oh, kalau kucing biasa jadi nggak ada fungsi, nggak berfungsi? Tidak ada. Oh, gitu. Jadi nggak usah takut gitu kalau ada kucing, karena belum tentu kucing itu ada jin ketombenya. Jadi hanya kucing yang diikuti jin ketombe. Berarti kamu mengikuti kucing tertentu? Ya. Ada ciri khusus dari kucing-kucing itu. Ya, kami senang sekali dan kami bisa berdampingan atau memasukinya. Kan kucing banyak tuh. Ya. Kenapa hanya beberapa kucing yang kamu ikuti? Dari apanya? Terutama yang kami sukai.
Iya, dari hal apanya yang disukai, kamu dari menyukai kucingnya? Bulu. Oh, jadi kamu memilih bulu. Kan kucing yang hitam banyak ribuan. Yang putih, yang apa, itu kan banyak kesamaan kucing itu. Ada ciri khusus. Ada kucing ciri khusus. Hitam yang matanya berwarna merah. Kucing hitam matanya warna merah. Emang ada? Ada. Emang ada? Beda kucing dari kucing-kucing yang lain. Makanya bingung, emang ada kucing hitam warnanya merah, ya? Kalau warnanya biru itu ada banyak. Matanya sering berwarna merah. Itu padahal kami yang diam di tubuh kucing itu. Kalau yang warna biasa enggak? Tidak. Oh, jadi yang berwarna merah. Hanya kucing yang berbulu hitam dan matanya sering kemerah-merahan. Oh. Selain itu kalian enggak mau? Tidak. Oh, selain itu mereka enggak mau mengikuti. Karena kami susah mendekatinya. Oh, rahasianya itu berarti kucing warna hitam tapi bermata kan merah. Itu rahasianya berarti. Jadi enggak semua kucing yang melangkah itu bisa. Karena kucing itu diikuti, disenangi oleh mereka. Nah, hubungannya apa kamu dengan mayat itu? Hubungannya apa kamu dengan mayat itu? Mayat itu sebenarnya aku mempacan. Mempacan. Berarti mayat itu bisa hidup kembali, tetapi aku yang menggerakkannya agar keinginanku tercapai, supaya dari keturunan-keturunan atau saudara-saudaranya yang meninggal itu akan menuruti dari perilaku mayat itu. Itu harapan kamu? Ya. Saudaranya menuruti kelakuan itu. Emang bisa? Ya enggak bisa lah. Manusia ya bersikap manusia. Agar dia bisa penasaran dan ingin mencari tahu. Oh, ingin mencari tahu apanya? Tentang sewaktu hidupnya. Dan pasti manusia itu yang ditinggalkan bertanya-tanya, kenapa mayat bisa hidup kembali? Nah, itu iya, betul. Itu dipertanyakan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya, aku biar ada yang meneruskan, yang sering memanggilku. Biar ada yang meneruskan, yang sering memanggil. Ya. Memanggil gimana? Maksudnya memanggil siapa? Dan kamu siapa yang manggil kamu tuh? Manusia yang sering memanggilku itu adalah manusia yang sering memanfaatkanku atau memperkerjakanku. Ah, saya bingung nih jadinya. Bingung, yakin? Bingung ngobrolannya nih. Aku sering dipekerjakan. Oleh siapa? Oleh mayat itu. Sewaktu hidupnya. Dipekerjakan seperti apa? Aku sering kali disuruh menjaga
atau banyak menyakiti, terutama pada musuh-musuhnya. Tetapi yang aku sukai bukan itu. Apa? Aku lebih suka menjaga atau mendiami suatu tempat. Ilmu kucing kalau gitu ya. Memang kalian suka berhubungan dengan manusia? Ya. Berarti dari bangsa Hodam kalau gitu kalian ya. Dari bangsa Hodam berarti kalau gitu. Oh gitu, jadi gak semua manusia ya? Hanya manusia yang punya kaitan? Ya. Hanya manusia yang memang terkait? Yang selalu dekat denganku. Dan aku sering dipanggilnya. Oh memang sudah ada keterkaitan manusia itu waktu hidupnya. Kalau gak ada keterkaitan gimana dong? Bangsa kami tidak bisa. Tidak bisa mengganggunya? Ya. Dan gak akan tahu ya kalau dia sudah mati ya? Ya, karena itu bukan urusanku. Makanya kalian tahu kalau ada orang mati karena memang ada sangkut paut dengan kalian. Ya. Makanya kalian melangkahi dia gitu. Ya. Memang saat melangkahi itu apa yang terjadi? Kenapa harus melangkahi? Saat melangkah, itu ada tenaga-tenagaku yang tersisa atau kekuatan-kekuatanku yang tersisa. Di tubuh. Di tubuh orang itu? Orang yang meninggal. Jadi saat melangkah, apa kepentingannya melangkah itu? Kepentinganku adalah mengambil sebagian kekuatanku. Oh, jadi harus melangkah? Ya. Nanti kekuatannya terserap? Ya. Kekuatannya terserap, tapi kok itunya malah hidup? Iya, bergerak. Tapi gak sadar, dia gak punya ingatan. Karena di dalam tubuhnya ya masih ada tersisa kekuatan-kekuatanku atau pengikut-pengikutku. Jadi dia hidupnya tanpa pikiran. Ya, tanpa pikiran seperti manusia normal. Ya. Tanpa perasaan seperti manusia normal. Hidup, tapi jiwanya kosong. Iya. Kok bisa begitu ya? Saya bingung ya. Ya, kekuasaan Allah ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang ada di dunia ini yang tidak masuk logika, itulah Allah. Ya. Makanya jangan sekali-kali bersaing dengan Allah. Ini zaman sekarang banyak manusia yang merasa dirinya tuh lebih dari Tuhan. Banyak sekali. Bahkan penganut agamanya sendiri merasa dia lebih Tuhan daripada Tuhannya. Itu zaman sekarang banyak. Lebih Tuhan daripada Tuhannya. Padahal dia tokoh agamanya sendiri ya. Banyak tokoh agama yang melebihi Tuhannya sendiri. Itulah zaman. Apa tadi saya bilang? Cungur lambe. Zamannya cungur lambe. CS-nya jin ketombe. Jin ketombe. Berarti kamu akan tahu ketika siapa yang ada perjanjian dengan kamu, kamu datangi langsung. Ya, aku datang langsung. Kamu tahunya dari apa? Apa yang kamu rasakan saat itu? Karena aku punya bangsa-bangsaku. Banyak. Oh, dan ada yang membantu di tubuh orang itu ya. Jadi ada yang laporan ke kamu. Ya. Si A mati gitu. Si A mati gitu. Keuntungannya apa sih buat kamu melakukan itu? Keuntungannya adalah aku merasa senang. Kamu merasa senangnya karena apa? Kok senang? Karena manusia itu hidup tapi jiwanya kosong. Karena sebenarnya belum
sudah saatnya untuk dia pergi untuk selamanya. Belum saatnya untuk dia pergi untuk selamanya. Ya, ada sebagian tubuh yang masih hidup, yang masih berfungsi. Iya, jadi untungnya apa buat kamu? Untungnya buatku, dia tidak ingat apapun yang dia lakukan. Terus? Masuk, aku suruh bekerja. Jadi aku terbebas. Tetapi, aku bisa bebas. Tinggal di tubuh itu. Oh, keuntungannya kamu mau menempati tubuh itu? Ya. Memang apa enaknya kamu menempati tubuh itu? Aku merasa senang. Dan aku bisa bebas. Senang? Berbaur ya? Dengan bangsa kalian. Oh, berbaur gitu. Dengan bangsa kalian. Jadi bangsa itu bangsa manusia. Itu suatu kebahagiaan buat kamu? Ya. Oh. Ternyata. Karena bangsa aku sangat sulit untuk mendekati kalian. Ya, ya. Terutama orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, orang-orang yang berakal. Itu sangat sulit kami dekati. Makanya sekalinya pun hidup tidak bersuara, tidak ngomong, jadi enggak normal ya, jadi ya. Manusia enggak normal. Saya masih bingung lah, tapi ya gimana lagi kekuasaan Allah dipikirkan manusia enggak nyampe. Logika manusia tidak akan mencapai kekuasaan Allah. Dah, simple. Tuhan yang Maha Kuasa lebih mampu mengadakan apapun yang manusia tidak bisa. Jadi ya enggak aneh kalau bagi ilmu-ilmu seperti saya, pembelajar ilmu begini, enggak aneh kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa itu melebihi pikiran manusia. Bahkan adanya langit dan bumi ini aja siapa yang buat? Logikanya enggak masuk. Manusia membuat bumi, manusia membuat air, manusia membuat angin, manusia membuat langit, itu enggak masuk logika. Jadi ya udahlah, saya percaya aja. Terus ya memang ada buktinya dan ada rasanya ya. Makanya ada agama. Jadi itulah keuntungan kamu. Ya. Saat kamu masuk, lalu kamu bisa berinteraksi dengan manusia. Ya. Bisa berbaur dengan manusia. Itulah kesukaan kamu gitu. Itulah yang aku inginkan. Hanya suka saja. Hanya kesukaan. Berarti gak ada ikatan perjanjian apapun ya? Tidak ada. Karena jiwanya sudah kosong. Sebagian. Itu berapa lama? Biasanya berapa lama kamu menempati tubuh itu? Sampai waktunya dia benar-benar pergi untuk selamanya. Sampai waktunya benar-benar, berarti kematian kedua kalau gitu dong. Lah berarti kematian yang pertama apa itu? Apa jangan-jangan buatan kamu juga? Sudah kukatakan tadi. Yang jiwa-jiwanya, sebagian dari tubuhnya tidak berfungsi. Itu yang aku tinggali. Aduh, saya bingung jadinya nih. Ini ilmu baru yang harus saya kaji nih. Ya. Jadi sampai pada waktunya memang harus meninggal, dia meninggal juga ya? Ya. Jadi pasti meninggal? Ya. Dan kamu pun pasti keluar dari situ? Ya. Karena sudah tidak ada urusan lagi. Berarti tidak berguna. Kalau begitu kamu sudah beberapa kali dong mengalami hal itu. Apa yang membuat kamu bisa keluar? Aku bisa keluar karena sudah tidak ada kepentingannya lagi. Karena memang sudah harus waktunya manusia itu mati. Ya. Nah, yang membuat kamu keluar itu hal apa? Karena sudah tidak berguna untukku. Nah, kamu tahu dia akan mati itu dari hal apa? Dari apa? Dari tubuh-tubuhnya. Sudah tidak bergerak lagi. Sudah tidak ada yang bergerak. Oh, jadi kamu ngerasa capek? Ya. Oh, itu tandanya berarti sudah berakhir masanya. Ya. Kamu merasa berat. Ya. Merasa susah bergerak. Ya. Merasa capek. Dan kamu tahu, oh ini manusia akan mati gitu. Ya. Lalu kamu pergi. Karena sudah tidak dipentingkan lagi. Iya, karena kamu kecapean. Giliran udah capek ditinggalin. Nah,
ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, jadi kayak gitu nih kelakuannya nih. Ayo, siapa yang begitu? Ayo. Oh, begitu. Jadi, yang seperti kamu itu ada berapa banyak? Banyak sekali. Banyak? Ya sudah pasti, bukan hanya kamu. Tapi hanya golongan-golonganku. Iya, golongan kamu bangsa kucing yang berhubungan dengan mayat itu. Ya. Banyaknya ada berapa? Di wilayah sini. Sekitar wilayah ini. Yang aku ketahui. Dari penglihatanku. Banyak sekali. Lebih dari ratusan. Oh, lebih dari ratusan. Sedikit berarti ya? Karena ratusan itu dibagi kabupaten. Ratusan itu dibagi per kabupaten karena wilayah kan, sebutnya wilayah ini. Berarti hampir per kabupaten ada ratusan. Berarti sedikit. Makanya kejadiannya jarang kan? Kejadiannya kan jarang ya? Memang kejadiannya jarang sekali. Nggak selalu ada. Bahkan boleh dibilang langka, kejadiannya langka sekali. Kejadiannya langka dan tidak sesering yang tidak sesering mungkin gitu. Sangat langka kejadiannya. Nah, berarti kerjaan kamu apa aja? Apa yang kamu kerjakan? Selain mencari manusia yang punya perjanjian sama kamu. Banyak. Karena golonganku juga punya kesibukan. Nah, kamu itu kalau disuruh itu disuruh apa aja sama manusia itu? Sama manusia yang mempekerjakan kamu tuh? Biasanya disuruh apa aja sih? Aku disuruh untuk menjaga wilayah. Menjaga wilayah? Kamu kan kucing, bukan macan, bukan harimau. Apa bisa menjelma jadi harimau? Ya. Oh. Karena aku bisa menyerupai apapun. Oh, jadi dia bisa menyerupai harimau, padahal kucing gitu. Jadi imut-imut, tetapi ternyata seram. Padahal imut, tapi seram. Oh, jadi kamu bisa menyerupai apapun saat kamu bertugas? Ya. Menjaga apa? Biasanya disuruhnya menjaga apa aja kamu? Kebanyakan perusahaan atau perkebunan. Karena banyak pencurian ya? Ya. Kamu disuruh jaga itu? Ya. Dikasih apa biasanya kalau disuruh jaga itu kamu? Aku selalu dikasih makanan manusia. Biasanya disuruh berapa lama di situ? Ada waktu tertentu nggak? Sampai yang dia inginkan. Ya. Ketika aku tidak diperlukan lagi untuk menjaga wilayahnya, atau sudah dirasa aman. Sudah dirasa aman. Suruh kembali. Baru diperbolehkan pergi. Ya. Itu kamu ikut kemana nanti? Ikut tuan kamu lagi? Ya. Aku selalu mengawasinya. Itu tuan kamu manusia berarti kan? Yang menghubungkan? Ya. Nah, terus kalau yang menghubungkan itu mati gimana? Kamu hidupkan juga gitu? Tidak. Kenapa tidak? Kan dia yang menjadi judulnya. Karena dia tahu kelemahanku. Apa kelemahan kamu? Tidak akan aku katakan. Iya. Sama saja. Aku mencari perkara. Dia tahu kelemahan kamu. Jadi kamu gak bisa mengganggu dia? Iya. Dan gak bisa datang? Iya. Berarti tidak terendus, tidak tercium oleh kamu? Judulnya begitu? Iya. Berarti dia punya ilmu penghilang ilmu. Jadi ilmunya tidak terdeteksi saat dia meninggal. Kamu tidak tahu kalau dia meninggal. Dan kamu tidak bisa mendekati dia. Oke, ih bae dasar meong.
Kamu gak bisa mendekati dia berarti ya? Karena dia tahu apa yang kamu takuti. Dan aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Iya, gak apa-apa. Apalagi kepada bangsa manusia. Karena itu jadi rahasia. Rahasiaku. Apa ya? Saya coba cari tahu nanti kelemahannya. Oh begitu, berarti memang dulunya ada keterkaitan karena hubungan antara kamu dengan manusia itu. Lalu saat meninggal, maka kamu manfaatkan tubuh manusia itu, begitu? Ya. Begitu. Sekarang kamu sedang di tubuh manusia atau sedang tidak? Aku sedang di tubuh manusia. Wah, jangan dong lah. Sampai kapan ada waktunya kira-kira? Kamu sudah tahu ada waktu mau keluar? Atau belum? Aku belum mengetahuinya. Belum? Oh, berarti masih muda orang itu. Karena belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda ya? Berarti masih muda. Kasihan dong. Jangan dong. Tapi ya gimana lagi? Terus, enggak mau saya. Enggak mau kenal sama kamu. Nah, kamu selama mengganggu tubuh manusia itu, kamu keuntungannya kan hanya bisa berinteraksi dengan manusia. Kenapa untuk berinteraksi manusia harus memakai cara seperti itu? Karena cara itu yang aku ketahui. Kan kamu, dengan cara itu. Kan kamu masih bisa berinteraksi dengan manusia dengan cara lain. Tidak perlu begitu ribet. Menurut saya ribet itu. Tidak bisa. Kamu dengan menjadi khodam penjaga itu kan berinteraksi dengan manusia. Ngapain harus begitu? Karena yang aku ketahui hanya sebatas itu. Dan tidak ada yang mengajariku. Mengajari hal apa? Untuk mendekati manusia. Manusia. Iya kan, kamu menjaga gudang, kamu menjaga pabrik, menjaga kebun. Itu kan berhubungan dengan manusia. Jadi kenapa harus mengganggu tubuh manusia? Aku hanya mengikuti perintah. Oh, dari leluhur kalian ya? Ya. Memang sudah turun-temurun dari leluhur kalian seperti itu yang dikerjakan? Ya. Nah, gimana kalau mulai sekarang jangan begitu lagi? Karena dengan cara kamu berhubungan dengan manusia tadi, menjaga kebun dan lain-lain, itu kamu berhubungan dengan manusia langsung loh. Kenapa harus cari yang susah? Itu sangat sulit sekali. Sulitnya dari hal apa? Karena tidak segampang itu untuk menembus alam-alam kalian. Oh iya. Apalagi berdampingan atau untuk mendekati bangsa kalian manusia. Oh, jadi dia ingin merasakan, betul-betul merasakan ada di alam manusia. Begitu kesimpulannya. Ya. Jadi kamu benar-benar ingin merasakan jadi manusia itu gimana sih? Begitu ya? Ya. Wah, luar biasa sih. Maka dari itu, hanya dengan memasuki tubuh manusia. Kamu merasakan kehidupan manusia itu begini, ya. Begitu. Jadi memang dia itu ingin hidup seperti manusia. Berarti punya kelainan dalam berpikir dia. Jadi mereka ingin menjadi manusia, ingin merasakan alam manusia itu seperti apa. Mungkin mereka sering melihat kucing-kucing yang ada di alam manusia. Jadi ingin merasakan betul-betul rasanya di alam manusia itu gimana sih rasanya. Mereka ingin merasakan itu. Mereka ingin betul-betul merasakan alam manusia itu seperti apa. Karena banyak kucing kan di kita. Mungkin mereka iri dengan banyak kucing, sedangkan mereka ada di alam sana. Berarti kamu sering melihat kucing-kucing di alam manusia? Ya. Sering melihat mereka? Sering sekali. Makanya kamu mengikuti kucing yang hitam tapi matanya merah? Ya. Nah, kucing hitam matanya merah itu asli matanya merah atau ketika sudah dimasuki kalian? Ketika sudah dimasuki. Oh, tadinya enggak merah? Tidak. Oh, tadinya enggak merah. Terus ciri-ciri kucing yang mau kamu masukin itu ada cirinya enggak? Kamu pilih dulu enggak? Jelas. Memilih dulu. Memilih. Yang bentuknya sangat indah.
Wah, Indah kan menurut kamu bingung ya. Berarti susah. Yang tubuhnya sangat disukai manusia karena jarang kucing hitam dipelihara oleh bangsa kalian. Betul, kucing hitam jarang dipelihara ya. Kucing hitam memang jarang dipelihara karena banyak yang takut. Karena katanya kucing hitam itu diikuti setan. Ini benar jin ketombeng ngikutin jin hitam. Waduh. Ini benar jin ketombeng ngikutin. Makin banyak yang takut nanti sama kucing hitam. Karena jin ketombeng ini ternyata sukanya sama jin hitam. Ya udah kalau gitu, kamu pulang. Aku sudah tahu wilayah ini. Sudah tahu wilayah ini, kenapa terusnya? Mau ke sini lagi atau gimana? Ya, karena sepertinya banyak sekali yang aku tidak kenal. Yaudah kamu pulang sana ke alam kamu. Tapi apa? Aku masih mau tinggal di wilayah sini. Ya nggak ada. Ya udah keluar dulu, sok keluar. Pulang sana. Duh, lama ya disuruh pulang. Nah, jadi begitu. Ternyata, saya jelaskan sedikit ya. Ternyata tidak semua manusia yang dilangkahi kucing itu bisa hidup lagi. Tidak semua manusia. Itu kata si jin ketombe tadi ya. Tidak semua manusia yang dilangkahi oleh kucing itu akan bisa hidup. Jadi memang pada dasarnya manusia itu sudah ada hubungan dengan si kucing itu. Atau bukan kucingnya ya, tapi dengan bangsa jin ketombe yang berjenis kucing. Yang bersifat kucing, yang bersikap kucing. Jadi jin ketombe inilah yang mempunyai hubungan khusus dengan si mayat waktu hidupnya. Mungkin ya, wallahu alam, karena hanya mereka yang tahu. Nah, sehingga kalau dia mati, dia meninggal, maka dia akan datang lalu melangkahi, mengambil energinya, mengambil kekuatannya. Lalu kalau sudah selaras, dia malah masuk. Jadi gerak, tapi akalnya nggak normal. Dan pikirannya pun nggak normal, ya. Dan hatinya pun tidak umum, ya. Tidak merasakan hal yang harusnya dirasakan. Intinya kalau manusia apa ya, kurang normal lah gitu ya. Atau agak stres atau gimana lah gitu, atau seperti gangguan jiwa. Nah, itu efeknya dari banyak ya tadi. Seperti contoh si kucing ini disuruh memagari, si kucing ini ditugaskan untuk apa, menyerang orang, si kucing ini ditugaskan sebagai apa. Kembali ini adalah ilmu yang salah awalnya. Ilmu yang salah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi ini kembalinya saat mempelajarinya kurang cermat. Saat mempelajarinya kurang cermat, sehingga malah masuk ke wilayah ilmu-ilmu yang tidak seharusnya dipelajari. Pada ujungnya jadi seperti itu, kembali menyesal. Tetapi tadi dia bilang bahwa kematian manusia itu akan tetap ada dan akan tetap mati pada waktu yang seharusnya. Berarti memang manusia yang dirasuki jin ketombe itu memang ada waktu meninggal yang seharusnya meninggal. Nah, cuman saya kalau mau berpikir ya nggak masuk logika. Tapi ya gimana lagi, kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan pikiran manusia. Jadi yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan itu bukan logika manusia. Contoh tadi saya bilang, angin diadakan oleh Tuhan, air diadakan oleh Tuhan, tanah diadakan oleh Tuhan, langit diadakan oleh Tuhan, jadi bingung ya, bintang-bintang dan lain sebagainya diadakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita mau bersaing berpikir tentang ketuhanan itu dari apa alasannya? Gak ada alasan, karena kita manusia terbatas berpikir, sedangkan Tuhan semaunya, tidak punya batasan pemikiran. Kita punya batasan pikiran, salah satu contoh dalam belajar aja. Dalam belajar, kamu hanya fokus kepada satu pelajaran, makanya kamu menyalahkan pelajaran orang lain karena kamunya tidak banyak belajar kepada hal lain. Manusia, orang kalau sudah menyalahkan orang lain berarti sudah bisa ditebak bahwa manusia itu ilmunya kurang.
Gitu. Tapi kalau manusia itu tidak mudah menyalahkan orang lain, berarti wawasannya jauh dan banyak sekali wawasannya. Jadi kalau menilai orang gampang, kalau dia menilai orang lain itu nggak bisa apa-apa, berarti sebetulnya yang nggak bisa itu dia. Gitu. Makanya terus belajar dan buka wawasan, karena sejatinya pelajaran itu adalah ilmu untuk di akhirat nanti, bisa dijadikan bekal. Nah, jadi siluman kucing ini kembali, jin ketombe kucing ini bisa dihindari dengan cara mungkin kalau ada kejadian begitu, segera panggil orang yang memang paham tentang spiritual supaya langsung diproses saat itu juga ya. Barangkali ada ini, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kayaknya zaman sekarang sedikit banget ya, karena jumlahnya tadi ratusan itu udah sedikit banget. Berarti populasi mereka memang udah nggak ada, udah sedikit. Jadi kalau kita memang nggak punya perjanjian ya nggak usah takut. Kalau ada mayat dilangkahi kucing ya nggak usah takut, karena nggak semuanya bisa hidup gitu. Jadi nanti ada mayat, ada kucing, udah sok duluan. Jangan dipikirkan, karena ternyata itu hanya orang yang punya perjanjian tertentu. Wallahu a'lam bishawab ya, nggak tahu kebenarannya seperti apa, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Segalanya dan Maha Bisa. Untuk malam ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.